Bryce, selamat datang lagi di channel Ricci Numanta. Dan hari ini kita bakal ngambil FPV DJI system. Oke, apa aja yang ada kita gunain, yaitu frame-nya kita pakai FPV frame. Ini GPRC. Ini support FPV DJI. Ya, seperti ini. Ini indukannya. Ya. Ini bakal kita rakit. Oke. GPRC ini lumayan bagus. Ini 5 in. Keren. Dan brushless-nya sendiri kita pakai IMX multirotor. Nah, RS2206 dengan 1900 KF. Oke. Nah, ini sendiri ya brushless-nya. Tabarnya. Oke, kita buka prosesnya seperti apa sih dari IMX ini. Oh, dapat ini nih guys, stiker, banyak stiker nih. Oh, ini brand nih, keren nih. Wow, keren nih bray. Prosesnya warna merah. Lagi yang ada di dalamnya biasa baut segala macam ada di sini. Bonusnya juga stiker lumayan bray, buat nempel di motor. Oke, kita simpen lagi bray ya. Ntar kita buka satu-satu semua. Nah, untuk IC-nya sendiri kita pakai Teco 32 Holy Bro. Nah, ini dia bray. Mantap bray. Ini yang buat disambungin ke flight controller. Oke bray. Untuk flight controlnya sendiri ya pakai Kakute F7. Kita buka aja bray. Ini bray, sini bray. Di bawahnya ada stiker bray. Lumayan stiker lagi bray. Oke. Ini FPV air unit atau DJI system kita pakai RTX nya ini atau receiver segala macam. Dan ini kameranya langsung nyambung bray, nggak ribut lagi nih ya. Lihat di video saya sebelumnya itu saya udah buka di dalamnya, tinggal pemasangannya aja. Ini sama semua bray. Oke. Nah, di sini ada manual untuk bikin frame-nya kayak bray ini. Oke. Langsung aja kita lihat untuk frame-nya, kita rakit langsung.